Apa yang Perlis telah putuskan untuk kita lihat bersama? Saya baca keputusan fatwa negeri Perlis tahun yang ke-67 2024. Bulan Mac 2024. Sebelum isu RUU timbul, sebelum apa? Mungkin orang kata kenapa keputusan fatwa ni dulu tak ada pun, Perlis baru buat penderian kah? Saya dah bagi tahu tadi, kerana dahulu isu ni tak ditimbulkan. Apa keputusan yang telah kita buat dalam hal ini? Kita katakan, dan sebelum itu mungkin insyaAllah Ustaz Nidal ada lagi siri-siri yang lain. Supaya mereka yang mengaku Asyairah ni pun terpaksa kena dengar atau mereka perlu juga untuk mendengar pandangan-pandangan yang berbeza. Apa keputusan kita? Saya tak tahu, pihak Ustaz Khidir dah edarkan kah? Ha, semua dah ada. Ya? Yang pertama, akidah yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama, kita mengakui wujudnya perbezaan tafsiran ulama Ahli Sunnah dalam perkara-perkara furu', iaitu cabang akidah. Kita beritahu ada benda yang furu'. Tadi masalah lihat Allah, tak lihat Allah, Nabi nampak Allah, Nabi lihat Allah ataupun Nabi tak lihat Allah, ataupun hanya cahaya dan seumpamanya, ada benda yang khilaf hatta di kalangan sahabat. Bagaimana nak menafsirkan masalah iman syarat kepada amal, ataupun iman merupakan amal merupakan syarat kepada iman, ataupun ia menjadi rukun pada iman. Ia ada secara approach yang berbeza, pendekatan yang berbeza, kadang-kadang maknanya sama. Adakah iman itu tidak bertambah dan berkurang, ataupun ia bertambah yang berkurang dan bertambah itu hal yang lain? Ada perbezaan di kalangan sarjana. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan adalah aliran Ahlul Hadis atau Ahlul Asar. Kerana itu lebih mengikuti manhaj As-Salafus Salih. Itu perkara yang kedua kita putuskan di negeri Perlis ni. Perkara yang ketiga, dalam masa yang sama pendirian ini tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan, yang ini secara pukal, terus pakai kata kafir, mazhab lain dalam aliran Asy'ariyah, dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa pemusuhan. Maksudnya, walaupun kita kata kita tak kafirkan, tapi kita tak menghalang untuk kita berbincang macam kita bincang tadi. Cumanya saya lihat kebelakangan ini, sebahagian mereka yang mendakwa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni nampak cenderung macam nak mengkafirkan. Kafirkan. Mujassimah kafir. Kafir. Dulu ada seorang dah yang kita panggil debat lari tu, kaki kafir juga. Tapi muncul yang baru-baru ni, nak kafir. Mereka ni kafir. Semayang tak sah. Semayang di Mekah tak sah. Sehinggakan ada jamaah haji yang tak semayang di belakang Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Mayang di hotel, takut tak sah depa tu Wahabi. Di Indonesia ada pula tokoh-tokoh baru muncul kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Antaranya Mama Ghufran. Maqali inna. Itu pun mengaku Asy'ariyah Maturidiyah juga tu. Tapi tak diserang sangatlah sebab dia dah mengaku dia Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Mama Ghufran tu dia mengaku Salafi, hangit dah. Kena dia. Keempat, kita hendaklah bermuamalat dengan pengikut aliran-aliran tersebut sebagai saudara si Islam dan sentiasa bekerjasama dalam perkara yang disepakati serta bertoleransi dalam perkara yang diperselisihkan. Kelima, pendapat ajaran yang jelas bertentangan dengan perkara-perkara prinsip akidah tadi yang disebut oleh Ustaz Nidal, usulul aqaid, daripada manapun, tak kira Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah, siapa kah, wajib ditolak dan dijelaskan kebatilannya tanpa memandang latar belakang kelompok dan pengucapnya. Maksudnya kalau ada Asy'ariyah kemudian kah, Asy'ariyah zaman mana kah, Maturidiyah kan, hatta yang mendakwa Salafi ke, Ahlul Hadis ke, yang pandangan dia bercanggah dengan usul akidah,
kita akan jelaskan kekeliruan itu. Dan yang keenam, Ahlussunnah wal Jamaah dengan kepelbagaian aliran sepatutnya dapat membangunkan ukhuwah dan kerjasama yang lebih kuat dalam menghadapi pelbagai cabaran daripada aliran sesat dan ancaman terhadap umat Islam. Ini adalah keputusan kita yang kita putuskan bersama dalam fatwa. Dan tuan-tuan boleh melihat penderian Perlis jauh lebih harmoni dan jauh lebih sederhana dibandingkan apa yang mereka putuskan mengeluarkan orang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal pendapat-pendapat yang mereka kata Ahli Sunnah wal Jamaah, pertama, sebahagiannya bukan pandangan salaf. Kedua, mereka sendiri pun taklah begitu tahu sangat tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, melainkan beberapa isu saja. Isu tentang Allah atas aras, ta'aras ini ialah isu yang cabang saja. Tadi Ustaz Nirda sebut isu asal tentang masalah kasab, masalah perbuatan Tuhan. Dan yang dibangkit sejak daripada peringkat awal, sebelum Abu Hasan Asy'ari dan selainnya muncul. Dan itu isu juga yang dibangkitkan dalam pemikiran pemfalsafah Greek yang gagal untuk mereka itu selesaikan ataupun langsaikan memberi jawapannya. Sehingga akhirnya Greek, memang mereka betul, mereka tidak ada Nabi yang kepada mereka. Yang muncul di kalangan mereka apa? Yang muncul di kalangan mereka ialah atheist. Mereka yang akhirnya tak percaya tentang Tuhan. Jika Tuhan itu ada, pencipta yang segala-galanya, siapa yang menciptakan kejahatan dan kebaikan? Siapa yang menciptakan kejahatan? Jika Tuhan yang juga yang menciptakan kejahatan, segala-galanya Tuhan cipta termasuk kejahatan, bagaimana nak menyatakan Tuhan itu kebaikan yang mutlak sedangkan dia juga menciptakan kejahatan? Jika Tuhan itu menciptakan kejahatan, Tuhan itu tidak suka kepada kejahatan dan kejahatan berlaku dalam dunia ini, mengapa Tuhan tidak buang kejahatan itu? Jika Tuhan tak buang kerana Tuhan itu tak mampu, dia tak layak menjadi Tuhan. Jika Tuhan tidak buang kejahatan itu kerana Tuhan tak mau, dia bukan Tuhan yang baik. Dan Epicurus timbulkan beberapa ratus sebelum Masihi lagi, 2000 tahun sebelum itu, soalan-soalan itulah. Dan itulah daripada ilmu inilah mencetuskan etis yang berkembang dalam dunia. God delusion, penipuan Tuhan dan seumpamanya. Sebab itu kembali kepada salaf. Manhaj yang jelas, pokoknya jelas dan tempatnya jelas.